Hai, gue mau ngenali band gue. Lo tau apa nama bandnya? Ya, benar, Portal. Band ini terdiri dari 5 personil berdiri pada tanggal 19 Januari 2010. Emang sih masih baru, tapi anak-anak udah lama main band. Cuma kali ini aja yang serius. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok nama bandnya Portal? Simpel aja sih, karena kami terhubung dalam satu portal, yaitu musik. Awalnya kita tidak saling kenal, tapi karena musiklah yang bisa menyatukan kita semua. Sekarang, gue mau kenali para personilnya nih. Gue awali dari vokalis. Namanya Daud, pria kelahiran 29 April 1987, asal kota dari Nias. Saat ini kuliah di Medan. Hidup dengan moto, jangan lupa bahwa Anda pernah bersalah. Wow, luar biasa. Lanjut, yang kedua, ada Agam yang memiliki amanah memegang bass. Dan di sini dia juga sebagai reader band. Pria kelahiran 29 Oktober 1991 ini yang hobi dengan fotografi, yang sibuk dengan kuliah dan hunting-hunting objek yang luar biasa. Kemudian, ada gitaris yang akrab dipanggil dengan Fikri. Ini merupakan pria perantau asal Bengkalis, Riau, yang kini sedang meneliti ilmu di Medan. Motonya simpel aja sih, talk less do more. Ya, kita lihat aja. Lalu, ada juga Ahmad Mutasir Aulia yang akrab dipanggil Bubu. Ini lahir di Medan pada tanggal 9 Desember 1991. Bertugas sebagai penggebuk drum yang memiliki moto diri yaitu seorang yang pantang menyerah. Wow. Iya, cuma judul lagu aja. Next ada Amral yang lahir di Takengon pada 30 Juli 1990. Ini sangat cekatan dan gemulai memainkan jari-jarinya di atas garis hitam putih alias keyboard. Haha. Lalu ada yang selalu melarutkan suasana dengan gaya humornya dan selalu setia mendampingi manajer, yaitu Sofian Effendi yang diakrab dengan Tia. Ini lahir di Kota Medan pada tanggal 22 Mei 1991 yang selalu luluh dan gak pernah bisa nolak apa kata perempuan. Ini seorang yang pandai mengaji dan rajin menabung. Unik kan? Emang. Tak lupa juga dengan gua sendiri yang dipilih sebagai manajer. Padahal tak satu pun alat musik yang bisa aku mainkan dengan benar. Mungkin karena karisma gue kali ya. Luar biasa. Gue lahir di Kuala Simpang pada tanggal 13 Maret 1991 dengan hobi sesuatu yang baru dan kreatif. Salah satunya ya buat film. Oke, udah bebu ini mulut gue. Kita lihat aja gimana mainnya Nana Portal dengan Papa Rock and Roll yang dipopulerkan oleh The Dance Company. Please welcome Portal.